Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadi pada hari ini adalah kereta saya sendiri, yang mana saya telah menjadikan dia sebagai sebuah contoh, yang mana saya telah pergi ke bengkel lain lah, yang mana sebelum ni dalam tahun lepas yang mana kedai tersebut, bengkel lah, bengkel aircon kereta tersebut, dia kata dia pakar dan dia telah cadangkan penukaran kompresor, sebab kompresor tu memang dah bocor lah, kompresor lama tu dah bocor. Jadi di sini saya nak tekankan ada satu topik yang paling penting, iaitu jumlah minyak yang perlu ada di dalam kompresor. Jadi apa yang berlaku adalah dia memang dah tukar, dah masuk dah kompresor baru dan semua sistem pada keadaan pada masa itu saya telah tengok sendiri, keadaan masih sihat lagi, semua tiada habuk, tiada hitam-hitam, minyak semua masih putih lagi. Kesan daripada bengkel yang sebelumnya saya servis lah. Tapi kat situ saya just nak try kedai tu sebab dia kata dia pakar dan dia telah masukkan kompresor baru. Okey, jadi apa yang berlaku adalah dia telah memasukkan kompresor baru, kemudian dia masukkan minyak tidak ikut spek. Jadi apa yang berlaku? Hakisan telah berlaku di dalam kompresor itu sendiri. Okey, jom kita tengok kompresor itu sendiri. Okey, kalau kita tengok daripada luar, kompresor tu, kompresor tu sendiri tidak ada apa-apa yang menunjukkan dia tidak sihat. Sama macam enjin. Okey, contoh ya, macam enjin. Enjin kalau tak sihat kita boleh rasa. Tapi untuk aircon kereta, kita hanya boleh rasa dia sedikit berat. Sebab dia memang membebankan enjin. Dia memang berat secara natural. Tapi dia akan rasa lebih berat sedikit. Sebabnya, piston kat dalam tu, piston dalam kompresor tu, dia susah nak bergerak sedikit. Jadi apa yang berlaku apabila kurang minyak, kesannya tetap sama macam enjin, dia akan berlaku hakisan yang lebih daripada sepatutnya. Jadi apa yang berlaku bila dah terhakis, minyak akan jadi hitam, akan ada habuk besi, akan ada semua benda lah. So bila berlaku overheat di dalam kompresor, minyak akan jadi hitam. Jadi bila minyak dah hitam, dah ada habuk besi, apa kesannya kepada sistem kita? Okay, semestinya adalah semuanya perlu ditukar. Tak ada satu part pun yang tak boleh, apa yang tak perlu ditukar. Semua part perlu ditukar. Jadi contohnya apa yang kena tukar? Kondenser di hadapan. Kat sini ada satu tabung yang kita panggil receiver dryer, perlu ditukar. Cooling coil kat dalam kena tukar. Dan yang paling penting sekali, apabila perkara ini berlaku, bila ada habuk minyak hitam, habuk besi dan minyak hitam, perkara paling teruk sekali adalah di sini. Di sini saya tunjukkan. Inilah benda yang paling teruk sekali kesannya, iaitu expansion valve tersumbat. So jadi apabila apa yang berlaku apabila expansion valve tersumbat, sistem tidak dapat berfungsi dengan baik. Okey, jadi dia akan beku apabila dalam perjalanan jauh. Sistem pertama dia punya penyejukan tu kurang sejuk. Okey, bila kurang sejuk memang dia akan tangkap kat sini, sebabnya dia punya pelepasan refrigerant ke dalam evaporator ni, atau dalam bahasa yang orang selalu panggil cooling coil. Okey, cooling coil ni dia ada dia dah terlalu sedikit refrigerantnya. Padahal dekat dalam sistem perlu lebih banyak lagi, sebabnya dia memang kena ada banyak pada masa tersebutlah. Jadi kesannya waktu siang kurang sejuk, tapi pada waktu malam dia masih lagi sejuk macam biasa, sebabnya dia masih ada refrigerant. Cuma dia dah sikit berbanding spek yang sepatutnya. Okey, itulah fungsi expansion valve. Dan kalau ada habuk sedikit pun dia boleh tersumbat. Jadi apabila dia tersumbat, itulah kesannya, siang dia kurang sejuk, malam dia sejuk macam biasa. Itu salah satu, bukan ini je sebabnya, banyak lagi sebab lain. Tapi kalau kita tengok minyak hitam tadi, ada pula habuk besi. Jadi apa yang berlaku semestinya adalah expansion valve tersumbat. Okey, jom kita tengok minyak dia. Okey, ini adalah minyak dia. Okay, minyak dia penuh dengan habuk hitam, ada besi. Kalau kita tengok kat dalam minyak yang keluar daripada expansion valve tadi, daripada cooling coil, daripada condenser, daripada dalam kompresor tu sendiri, semuanya sudah hitam. Semuanya sudah hitam, dah tak seperti rupa yang sepatutnya. Dan ini adalah jumlah minyak yang keluar daripada dalam sistem. Semuanya saya dah keluarkan. Ini je. Adakah anda rasa ini capai spek kereta, iaitu 120ml? Tak, jauh sangat, jauh beza. Ini terlalu sedikit. Jadi
Apabila anda telah bersetuju untuk menukar kompresor kereta anda, ingat, apabila tukar kompresor, anda perlu pastikan masuk minyak yang secukupnya. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu sedikit. Sedikit dia akan keluarkan macam ni. Terlalu banyak dia akan membebankan kompresor dan akhirnya kompresor pun mulai rosak lagi sekali. Jadi, dia punya thumb, rule of thumb. Okay? Rule of thumb dia kalau tukar kompresor, apa yang anda perlu buat? Tukar kondenser. Tukar expansion valve. Okay? Tukar dua benda tu. Dan semestinya apabila anda dah buka sistem, anda wajib tukar receiver dryer. Tapi jika anda dah tukar kondenser, selalunya kondenser datang bersama sekali dengan dengan receiver dryer. Tukar kondenser datang sekali dengan receiver dryer. Okey, tapi tak semua kereta macam tu. Contoh macam Wira ni, dia datang kena beli lain. Dia kena beli asing. So dia tak datang sekali. Dia kena beli asing. Jadi, pastikan bengkel yang anda pergi tu tukar sekali dengan dryer bila anda tukar kondenser dan tukar expansion valve. Ingat, apabila berlaku minyak hitam, anda perlu tukar tiga benda, iaitu kondenser, dryer dan expansion valve. Cooling coil, anda nak tukar, itu terpulang kepada hak anda. Tapi saranan saya, tukar. Sebabnya upah dia tak jauh beza. Contohlah, kalau anda tukar pun dia just tambah beberapa ratus. Ya, aircon memang mahal. Jangan silap faham, aircon memang mahal. Tapi yang lebih mahal adalah ilmu. Ilmu yang mana kita perlu ada. Okey, walaupun ia hanyalah sebuah ilmu, ya, kat mana-mana boleh baca, tapi adakah ia ilmu yang betul? Semua orang boleh cakap berapa minyak mililiter kat dalam ni, tapi kat mana dia baca berapa mililiter tu? Okey, contoh macam Satria ni, berapa gram perlu masukkan gas? Adakah masuk by pressure? Salah, bukan masuk by pressure, kita kena masuk by gram. Itulah pentingnya kita ada mesin. Okey, mesin ni untuk kita tahu berapa banyak, berapa gram, berapa bacaan high pressure, low pressure dia, semua kita boleh tahu. Okey, sampai situ saja kita punya video pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jika ada apa-apa soalan, boleh tanyakan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.